Antum lihat yang followernya jutaan, puluhan juta. Siapa? Apakah orang yang mengajak kepada kebaikan? Atau orang yang memberikan hiburan? Orang-orang yang membangkitkan syahwat, membuat orang lupa kepada Allah Azza wa Jal, dan bukan ingat sama Allah. Sampai puluhan juta jemaah. Hati-hati meletakkan cinta kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mar'u ma'a man ahab. Au yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Para sahabat begitu bahagianya dengan hadis ini, jemaah. Karena mereka tahu kita ini enggak mungkin amalannya bisa seperti Nabi SAW. Kata Anas bin Malik meriwayatkan hadis. Wallah ya Allah, demi Allah kami cinta kepada Rasul-Mu. Kami cinta kepada Abu Bakar, kami cinta kepada Umar bin Khattab, dan kami berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun tidak beramal seperti amalan mereka, jemaah. Tapi kita beriman berusaha untuk mendekat kepada mereka. Maka orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Hati-hati antum meletakkan hati antum.